Sahabat Lima Waktu, sekarang ini saya bersama Bapak Praka Zena. Bapak Praka Zena ini sebagai apa, Pak? Sebagai tamtama pengemudi kendaraan tempur. Kendaraan tempur, ini tank baja ya, Pak ya? Tank baja. Sudah berapa lama Bapak mengendarai ini, Pak? Kurang lebih 8 tahun. 8 tahun, ini pasti ada lebih spesifik dipilihkan, Pak. Tidak sembarang tentara bisa mengendarai ini. Pengendaranya sendiri disebutnya apa tadi, Pak? Tamtama pengemudi kendaraan tempur. Oke, perasaannya gimana, Pak, bisa mengendarai tank baja? Pertama, perasaan saya sangat bangga karena sudah dipilih oleh komandan satuan untuk ditunjuk menjadi tamtama pengemudi rampur. Yang kedua adalah pengalaman hidup saya ini sangat-sangat berharga untuk dijadikan pengalaman hidup. Bisa berbagi cerita kepada sanak keluarga. Oke, ini adalah kali pertamanya ada tank baja masuk dan juga ikut menjadi penghias di acara kemeriahan HUT RI ke-73 ya, Pak ya, di Lapangan Raja Wali ini. Biasanya paradenya sendiri di mana nih, Pak? Parade untuk tank baja ini digunakan hanya untuk background saja. Untuk defile kendaraan itu biasanya di event-event besar. Seperti apa tuh, Pak? Seperti HUT TNI, seperti HUT Kodam 3 Siliwangi dan sebagainya. Ada surat khusus gitu, Pak? Ada. Ada. Apa itu namanya? SIM 2B. SIM 2B. Yeah. Oke. Jadi ternyata sahabat Lima Waktu kalau misalnya menjadi pengendara dari tank baja ini harus punya SIM 2B ya, 2B. Seperti itu. Untuk mendapatkan SIM 2B ini caranya? Menjalani 4 bulan pendidikan. 4 bulan pendidikan. Pendidikan. Oke. Luar biasa. Khusus mengemudi dan pengenalan bagaimana sistem perbaikan dari mesin tank tersebut. Oke. Bukan hanya menyupir. Di balik menyupir juga ada kita pekerjaan sehari-hari yang memperbaiki. Oke. Apabila di jalan ada kendala, siapa yang memperbaiki? Bingung ya nanti. Oke, ada kesulitan nggak pada saat mengendarai atau mengoperasionalkan tank baja ini? Alhamdulillah selama ini tidak ada kendala. Tidak ada kendala ya, lancar, baik-baik aja. Baik-baik saja. Oke, makasih banyak, Bapak. Ya. Sahabat Lima Waktu, kali ini saya bersama Bapak Tri Arto sebagai Danyon Armet 4. Di sini, Pak, ada sesuatu yang baru ya, Pak ya, untuk memeriahkan HUT RI yang ke-73. Ada tank-tank yang dijadikan sebagai ornamen juga untuk memeriahkan acara ini. Background gimana, Pak? Ide dari mana itu, Pak? Ya, sebetulnya itu kan hanya sebagai wujud partisipasi kami. Kebetulan kami kan satuan kami berlokasi di Kota Cimahi, sehingga kemudian alangkah baiknya bila kami sebagai komponen masyarakat kami ikut terlibat secara aktif dalam merayakan kemerdekaan yang mana ini merupakan hari besar bagi kita semua, bagi bangsa dan negara Indonesia. Oke, pesan yang ingin disampaikan dengan adanya tank dan juga atraksi-atraksi tadi yang sudah dilakukan oleh anak buahnya ya, Pak ya? Itu apa, Pak? Ya, itu juga secara tidak langsung kami juga memberikan edukasi pada masyarakat bahwa masyarakat juga mempunyai kekuatan pertahanan yang yang mampu diandalkan oleh mereka. Yeah. Tadi juga kami ada peragakan bela diri, itu juga wujud pertanggungjawaban kami sebagai aparat pertahanan negara, bahwa apapun yang kami lakukan, apapun yang diberikan oleh negara, kami pertanggungjawaban dengan maksimal. Thank you.